Halo guys, hari ini kita mau bikin nasi goreng ala resto. Bahan-bahannya yang pasti ya, kita butuh nasi, telur. Telurnya bisa secukupnya ya, bisa kalian tambah juga kalau mau lebih banyak. Daging ayam dan udang, ini juga kalian bisa tambahin. Jadi sesuai dengan selera kalian aja. Ini ebi, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Cabai rawitnya sesuai selera juga. Kalau mau yang lebih pedas bisa lebih banyak atau enggak sama sekali ya. Terus daun bawang, kecap ikan, saus tiram, dan kecap manis. Yuk kita bikin.
Akhirnya jadi guys. Nih. Nasi goreng ala restoran. Wangi guys, wangi banget. Enak nih. Jamin enak. Jadi kebetulan di luar lagi hujan. Ini baru selesai kita masak dan masih panas. Wah enak banget sih. Dingin-dingin kita makan nasi goreng. Mantap. Makanlah. Enak guys. Rasa ebinya. Mantap. Jadi isinya itu ada udang, ya. Ini udang. Ada cabenya. Wah. Enak banget. Kalian nggak mau coba nih bikin? Yakin? Terus ini ada daging ayam, daging ayamnya. Kenapa tadi bawang putihnya itu kita parut, kita haluskan lah ya, biar lebih berasa guys bawang putihnya. Enak sekali. Ada apa nih, nenas. Enak banget. Kayaknya bisa deh kalian tambahin sosis ya. Enaknya kita bisa masak sendiri, kita bisa tambahin apapun yang kita mau. Misalnya kalian kurang pedas, mau tambahin pedasnya, cabenya ditambahin lagi bisa. Atau dagingnya kurang kan? Enak banget. Nenas itu menambah rasa baru, jadi kayak ada rasa manis-manis buahnya gitu. Aku rasa sih buat bikinnya gampang ya guys, nggak sulit. Bahannya juga mudah untuk dicari, cukup sederhana. Tapi buat aku ini masih kurang pedas. Mungkin lain kali aku akan perbanyak cabai rawitnya biar lebih pedas dan lebih nikmat ya. Tapi beneran sih, makan pakai ditambahin nanas rasanya jadi gurih dan lebih nikmat. Kalian boleh cobain tuh. Manis nanasnya itu bikin nasi gorengnya itu makin enak. Seperti biasa guys, suapan terakhir harus dinikmatin ya. Dinikmati sampai sendok terakhir. Mantap guys. Oke, udah selesai guys makan gua. Udah kenyang banget. Buat kalian yang ingin coba di rumah, silahkan. Ini gampang banget dibuat dan juga enak banget. Jadi sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini. Klik tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.